الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه: واحذر ان تؤد ان تطيعه في الألانية وحيث تعلم انه يطلئ عليك انه يطلئ عليك وتأسيه في السر. وحيث لا يعلم فتق... فتقع في الهلك ولا تجد ولا تجتمع باحد من المشايخ المظاهرين بالتسليك المتظاهرين المتظاهرين بالتسليك الا أَنْ اذنه فان اذن لك فاحفظ قلبك واجتمع بمن اردت وان لم ياذن لك فاعلم انه قد آثر مصلحتك فلا تتهمه تتهمه فلا تتهمه وتدن به الحسد والغيرة معاذ معد الله أن يصدر عن أهل الله وخاصته مثل ذلك واحذر من مطالبة الشيخ بالكرامة والمكاشفة بخواطرك فان الغيب لا يعلمه الا الله وغايه الوالي ان يطلئه الله على بعد الغيوب في بعض الاحيان وربما دخل المريد على شيخه يطلب منه ان يكاشفه بخاطره فلا يكاشفه وهو مطلئ عليه ومكاشف به سيانة للسر وَسَتْرًا وستر للحال فإنهم رضي الله أنهم أحرص الناس على كتمان الأسرار وأبعد, وأبعدهم عن التظاهر بالكرامة والخوارق وإن, وإن مكنوا منها, وإن, ممكن. وإن منها وَسُرِّفُوا منها فيها واكثر الكرامه الواكئه من الاولياء وقعت بدون اختيارهم وكانوا اذا ظهر علي عليهم شيء من ذلك يسون من ظهر له الا يحدث به حتى يَخْرُجُ من الدنيا وربما ادهر منها شيئا اختيارا لمصلحه تزيد على مسلح تزيد على مصلحة الستر بسم الله والحمد لله اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلي وسلم على علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل مهبته وصل شؤون أمته وأذهب أن الهموم والهموم يا حي يا قيوم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى واحذر antutiahu melanjutkan di dalam pembahasan fasal ke 17 yaitu Wahzar berhati-hatilah antutiahu kamu mentaatinya mentaati guru yang saleh guru yang mursyid guru yang nasih guru yang arif bi syariah salik li tariqah dha'ik lil haqiqah kamilil aql wasi'is sadr hasan siyasa arif bi tabaqatin nas mumayyiz baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim waspadalah kamu mentaatinya fil alaniya secara zahir Wahai itu taklamu sekiranya ia mengetahui anahu bahwanya ya tolik walek melihatmu. Akan tetapi watak siyahu kamu melanggarnya fisiri dalam batinmu atau di belakangnya. Wahai itu la wahai itu la sekiranya ia tidak mengetahui fatagau fil halak maka kamu akan hancur atau terjerumus dalam kehancuran anak ketika orang tua melarang semestinya ditinggalkan bila dilanggar karena menganggap orang tuanya tidak mengetahui dan tidak melihatnya, akhirnya terjadi sesuatu yang membuat ia celaka. Pada akhirnya, orang tuanya tahu. Nah, akhirnya, orang tuanya tahu tadinya orang tuanya nggak tahu dia mengerjakan melakukan yang dilarang oleh orang tuanya senang dia melakukannya asik dia melakukannya padahal duit dari orang tuanya jajanan untuk yang ia pakai itu dari keringat orang tuanya dilarang orang tuanya ia melakukan yang dilarang tanpa diketahui oleh orang tuanya akhirnya terjadilah sesuatu karena sesuatu tersebut terbongkarlah yang ia lakukan dari yang dilarang oleh orang tuanya tentunya itu sangat menyakitkan sangat menyakitkan Kenapa orang tua sudah melarang, jangan melakukan ini, jangan berbuat ini. Secara terakhir orang tuanya melihat anaknya tidak melakukan, senang orang tuanya, alhamdulillah. Apa yang anak sampaikan dilakukan, bahagia orang tuanya. Tapi dibalik itu anaknya melakukan, orang tuanya nggak tahu terjadilah sesuatu maka terbongkarlah bahwa anaknya melakukan yang dilarang uh geloh orang tua karena apa? tadi dia sudah berbangga dia sudah senang anaknya seakan-akan nurut patuh mentaati ya mentaatinya akan tetapi tidak ternyata uh sangat menyakitkan sama kepada guru Kalau kita sudah menemukan guru Yang saleh, nasih, mursyid Apa? Arif, salik, zaik Lishari'a, walil haqiga Dan yang lain sebagainya eh, Di depannya kita Diperintahkan kita jalankan, tapi di balik itu kita melanggar apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang, misalnya hati-hati. Karena itu akan membuat kamu masuk dalam lubang kehancuran. Sekalipun tidak diketahuinya, apa yang kamu lakukan dari yang dilarang tidak diketahuinya sama sekali, tetap itu akan membuat kamu terjerumus di dalam lubang kehancuran. Enggak oh, nggak tahu nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa. Sekalipun tidak terbongkar apa yang kamu lakukan dari apa yang dilarangnya, sampai beliau mati, tetap kamu nantinya bakar terjerumus dalam kehancuran. Allahumma nah, dzalik. Hmm. Makanya cerita guru yang sangat memerhatikan murid lebih dari murid-murid yang lain karena apa? memiliki sifat murokobah kan gitu ya suruh ayam semuanya menyembelai kecuali dia kenapa nah, ini berarti tidak akan melanggar apa yang diperintahkan gurunya tidak akan mengerjakan apa yang dilarang gurunya ini yang bagus ini yang mulia karena yang dinilai bukan guru tapi Allah apa yang diperintahkan guru itu sama dengan apa Janjinya dia kepada Allah, sehingga dia tidak Mau melakukan apapun yang itu Melanggar perintahnya Allah ini? Nah, Tentunya dari perintah-perintah Guru bukan perintah yang maksiat Perintah yang baik, perintah yang Bagus, karena itu hati, -hati. Waspada, jangan kamu taat Secara dohir di hadapannya Tapi kamu melanggar secara Batin atau di belakangnya dan itu akan menyebabkan kamu masuk dalam kehancuran. Kemudian wala minal illa an Jangan kamu berkumpul. Jangan kamu bergaul dengan seorang pun daripada guru-guru almutadakhirin yang nampak bitaslik dengan kesolehannya, kesempurnaannya, illa an kecuali dengan izinnya. Ada orang yang istiqomah dalam kebaikan ketaatan, hampir tidak terlihat kelalaian, apalagi kemaksiatan kemungkaran darinya sholat, zikir, ilmu, jelas ini sosok yang mulia, sosok yang hebat ini berpindah dari kebaikan ke kebaikan, dari ketaatan ke ketaatan, dari ibadah ke ibadah. Menjauh menghindar dari kemaksiatan, kelalaian, kemungkaran, kejahatan. Lurus sini orangnya. Jangan kita kumpul dengan orang yang seperti ini, atau orang-orang lain yang seperti ini, kecuali dengan izin daripada guru. Bukan karena kita lihat dia sudah komplit lengkap, kemudian kita asal masuk asal gabung asal ikut. Nah, jangan perintah guru, izinnya guru. Kenapa? Guru kamu tadi itu apa? Saleh, Mursid, Nasih Dan yang lain Sebagainya daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan Sehingga kalau kamu mau berkumpul dengan yang lain Itu dengan izinnya Seperti Hebali Jufri Hebali Jufri dulu bersama Hebali bin Ahmad Habib juga Ahmad Beliau cerita apa? Kagum dengan Habib Umar. Di saat haji banyak orang berdatangan ke Habib Urrohman bin Ahmad, Habib Ahmad menjamu mereka. Kagum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Habib Umar yang tidak ada pada yang lain. Tidak ada pada yang lain saat itu. Tapi apakah lantas Haib, Haib Ali melihat seperti itu langsung ikut Habib Umar? Duduk dengan Habib Umar? Berkumpul dengan Habib Umar? Tidak. Perintahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad memerintahkan baru Haib Ali bersama Habib Umar. Perintah. Izin dulu. Izin, diizini. kita juga gitu. Jangan asal lihat langsung nemplok sana. Apalagi sampai meninggalkan gurunya sendiri eh, Ikut yang sana Tinggalkan gurunya Ini keliru tambahan Bukan ikut sana kemudian lepas Dari guru ini enggak Hei Pali Jufri enggak lepas terus Walaupun Waktunya habis dengan Hai Umar Tapi beliau tidak lepas dengan Hei Abdul Ahmad Izin Faham ya? Jadi bukan karena nampak Oh ini istimewa, ini bagus, ini baik Sama dengan gurunya Kemudian langsung ikut Meninggalkan gurunya Atau ikut tanpa izin gurunya ndak izin Illa an izni. Jangan kita berkumpul nah, Dengan Seseorang yang memiliki sifat kesempurnaan Dalam ketakwaan Dalam ibadah, dalam Kebaikan illa an izni. Fa'in adina lak fahfad galbak Maka jika Ia mengizini kamu Fahfad galbak Maka jagalah hatimu Wa biman aratta Maka berkumpullah dengan orang yang kamu ingini Daripada masyayikh Al-Mutawahirina Berkumpullah dengan yang kamu mau Yang mana Ada beberapa misalnya Mau berkumpul dengan mana Kumpul, tapi fahfad galbak jaga hatimu setelah diizini. Jadi setelah kamu mendapatkan izin, kumpullah dengan yang mana yang kamu mau, tapi dengan menjaga hati. Nah, Wa ya lak, maka jika dia atau beliau tidak mengizinkan kamu, fa'lam, maka ketahuilah maslahatak, maka ia lebih mendahulukan maslahatnya kamu fala maka jangan kamu tuduh ia atau dan kamu sangka dengannya atau karenanya alhasada iri atau cemburu enggak diizini nah. kalau enggak diizini itu berarti guru tadi itu lebih mengutamakan kemaslahatan untuk keselamatan ini kalau diizini nggak bisa menjaga hatinya dia tidak akan mendapatkan apapun justru akan mendapatkan malah petaka nggak diizini yang tahu siapa yang tahu guru kamu bukan kamu seperti dokter kepada pasien yang tahu dokternya bukan pasien lah jangan karena dilarang sama gurunya kemudian menuduh gurunya bahkan menyangka bahwa gurunya ini iri cemburu kalau anak ingin bersama guru itu dan sebagainya loh ini kurang ajar tidak pantas kenapa pasien nggak ngerti apa-apa dokter mengatakan seperti ini dia menuduh dokternya apa bahaya dokternya. masa saya nggak boleh makan ini wah nggak benar ini dokternya lo dia yang lebih mengerti daripada kamu jangan dituduh yang macam-macam sama dengan guru tadi itu dia lebih mengerti dari kita maka jangan dituduh apalagi kamu menyangka dia iri atau Ghira Cemburu Ma'adallah Ma'adallah Allah melindunginya Kenapa? Enggak mungkin Ahlullah wa khasatu Mitru dalik Muncul timbul daripada orang, ya orang yang mengenal Allah Orang yang dekat dengan Allah Hal seperti itu iri dan cemburu nggak ada ahlullah wa khasatuh Memiliki sifat seperti itu Ya Abdul Qadir Ahmad Kalau misalnya tidak mengizinkan Habib Ali Apakah beliau iri? Cemburu? Enggak lah Enggak mungkin itu ada pada ahlullah wa khasatuh Enggak mungkin Ini sampai dituduh sama muridnya Loh Gurunya dia ini sudah Bukan sekedar guru yang memahami Hukum A, hukum B Ini halal, ini haram Tapi gurunya ini sudah apa? Zaik lil hakiko. Sudah sempurna Dalam keilmuan Sudah sampai Dituduh Iri, dituduh cemburu <tuh> nggak mungkin beda kalau gurunya tadi itu belum sempurna ini gurunya sudah sempurna arief syariah, salik litoriko Zaik lil hakiko lengkap sudah apa yang dipelajari diamalkan apa yang diamalkan itu dia sudah memahami betul maknanya kandungannya hmm. sampai dituduh hal yang iri nggak mungkin hal seperti itu itu kepada orang yang belum sampai. Dia tahu tapi belum sampai, dia tahu tapi belum mengamalkan. Masih mau mengamalkan atau mengamalkan tapi gagal-gagal terus. Tapi gurunya ini bukan gagal, sudah berhasil dituduh iri. Enggak, jangan. Jangan sampai jadi kalau kamu tidak diizini, maka jangan kamu menuduhnya iri atau cemburu, karena ia tidak mengizini untuk menjaga kamu, untuk memberikan kemaslahatan kepada kamu. Nah. Jadi intinya guru itu. Bukan hanya untuk mengajar buat murid, guru itu bukan hanya untuk mengajar, tapi guru itu kita ambil semuanya darinya. Di apapun yang kita ikin, ingin lakukan atau apapun yang akan kita kerjakan, itu terlebih dahulu sampaikan ke guru. Kalau memang bagus, memang layak, memang cocok, maka kalau i diperintahkan lakukan. Kalau diperintahkan lakukan, kerjakan. Kenapa? Gak mungkin kalau sudah diperintahkan itu gak cocok, pasti cocok. Pasti. Jangan jalan semaunya sendiri, jangan. Karena kita nggak tahu Pertama pengalaman Tidak sebanyak guru Pemahaman pengetahuan tidak sebanyak guru Walaupun kita belajar Walaupun kita Faham kitab ini kitab itu Tapi tidak kalah Guru kita dari kita Secara dohir Keilmuan kita lebih banyak, lebih besar Lebih dalam Tetap guru memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Makanya musyawarah, sharing dengannya. Nah, itu guru, bukan hanya untuk mengajarkan nah ini hukumnya ini halal, hukumnya ini haram, hukumnya ini mubah. Nah, bukan, tapi dalam segala hal. Makanya di pertemuan kemarin itu sudah disebutkan. Nah, kalau kita sudah menemukan guru yang saleh, mursyid, naseh Arif bi syari'ah Salik li tariqa Zaik lil haqiqa Dan yang lain sebagainya itu Kita apa? Fa'alki nafsaka alai wa hakim fi jami umurik Warji ila ra'yi wa masyurati Fi kulli sya'nik Dan yang lain sebagainya Wahdar min mutalabat syekh bil karamat wal mukashafati bi khawatirik Hati-hatilah mencari guru karena karomah atau karena muka syafah dapat mengetahui khawatirik yang ada pada dirimu. Fa'inal ghaib ala ya'lamu hilallah ketahuilah bahwa yang ghaib itu tidak mengetahuinya kecuali Allah. Wagayatul wali puncaknya seorang wali an Allah ala ba'dil fi ba'dil ahyan. Allah tampakkan kepadanya sebagian yang gaib terkadang jadi terkadang Allah tampakkan kepadanya sebagian yang ga, yang gaib itu puncaknya apa? puncaknya ke wali gayatul wali puncaknya seorang wali Allah tampakkan sebagi, terkadang Allah tampakkan sebagian yang laib kepadanya, nggak selalu, terkadang. Hmm. Jangan kita nyari guru yang karena karomahnya, uh, oh, anak mau belajar sama guru ini kenapa? Karena punya karomah seperti ini misalnya. Hmm. Jadi mau belajar karena karomahnya, mau duduk dengan guru tersebut karena karomahnya misalnya jangan hati-hati atau juga misalnya karena muka syafa karena gurunya bisa mengetahui yang gaib huh? gurunya bisa mengetahui yang gaib yang terlintas dalam dirinya misalnya huh? nah, ini jangan jadi bukan cari guru karena itu atau dengan itu bukan sebab itu tidak huh? tidak warubama ada kalal murid ala sehiyat lubminu hayu kasifau bi falai shiva. Terkadang ada seorang murid yang datang kepada gurunya. Meminta dari gurunya untuk mengkasafnya. Bikal diri dengan apa yang ada di dalam dirinya. Fala tidak dikasaf oleh gurunya. Wahua mutolin alai padahal gurunya mengetahuinya. wa bihi terlihat oleh gurunya apa yang ada di dalam dirinya. Tapi tidak disampaikan oleh gurunya. Kenapa? Siyanatan lisir menjaga lebih menjaga untuk rahasia wasitranil hal dan menutupi untuk keadaan dirinya jadi menjaga rahasia dari si murid menutupi kemuliaan yang ada pada dirinya muridnya sengaja misalnya melakukan ini melakukan itu ingin gurunya tadi itu menyampaikan kepadanya hal yang telah ia lakukan. Tapi dia dengan sengaja melakukan hal itu ingin gurunya menyampaikan, ternyata gurunya malah nggak menyampaikan untuk menjaga app menjaga dirinya agar tidak diketahui kemuliaan dan keistimewaannya. Faham ini ya? Nah, karena itu terkadang memang ada murid-murid itu yang ingin menguji gurunya. Apakah itu baik nggak baik, nggak bagus? Tapi itu menjadi pelajaran buat kita bahwa hal itu akan mungkin terjadi. Dan telah terjadi, bakal terjadi. Akan tetapi, kita banyak belajar di situ: sikap guru, sikapnya seorang wali, ketika mengetahui hal seperti itu, dia malah menutupi dirinya, menjaga orang yang datang tadi itu. Dia menutupi dirinya menjaga ayatnya yang datang. Paham ini ya? Nah, tahu bukan nggak tahu, tapi sengaja dia nggak ngomong. Seakan-akan dia nggak tahu. Akhirnya apa? Menjadi prasangka si murid tadi itu bahwa gurunya nggak mengetahuinya. Tujuannya apa? Berhasil. Tujuannya Akhirnya muridnya tidak mengetahui keadaan kemuliaannya, keistimewaannya, nggak tahu. Dan dia aman, tidak terbongkar, ya? tidak terbongkar apa yang ia lakukan. Fa innahum anhum maka sesungguhnya mereka yang mendapatkan ridha Allah ahrasun nas ala kitmanil asrar mereka itu sangat ya, paling seseorang yang paling menjaga menutupi sir-sirnya dari Allah Subhanahu wa taala wa bil wal khawarik. dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh untuk umbar karomah dan khawarik tak gampang mengumbar mengobral karomah yang dimiliki nggak gampang seperti yang Anda sampaikan itu yang ngobral karo apa kemuliaan yang dimiliki itu adalah tukang sulap Aulia tidak seperti itu apa yang mereka miliki daripada karoma itu nggak diumbar beda dengan tukang sulap beda dengan dukun kalau dukun itu mengumbar mengobral menunjukkan kepada yang yang lain karena apa dia ingin banyak yang datang kepada dia laris tapi kalau Aulia enggak justru dia enggak seneng kalau banyak yang datang dengan di, kepadanya karena dapat mengganggu hubungannya dengan Allah kepada Allah makanya mereka itu kemuliaan yang mereka miliki daripada karomah atau kemampuan yang Luar biasa Yang di luar nalar manusia Yang mereka miliki Dari Allah itu nggak mudah Mereka tampakkan tunjukkan Akhirnya dikatakan apa <tuhur> Mereka juga sangat kuat Di dalam menutupi Sir Yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa in mukkinu minha sekalipun memungkinkan dan bisa, tapi mereka tetap menjaga, menahan. Nah, itu jarang itu aulia, itu yang terkenal aulia, terkenal wali, yang di sebagian keadaan membongkar f orang secara detail, teliti. Itu ter, mereka ketika duduk dengan orang, terkadang yang dilihat itu nggak seperti kita melihat kalau kita melihat ganteng fulan fulan ganteng ini mereka enggak yang mereka lihat justru lain dari itu bukan wajah manusia wajah-wajah binatang tapi apakah mereka kemudian mencaci maki orang-orang eh kalian ini binatang binatang enggak mereka tahan itu semuanya walaupun yang dihadapi berubah wajah tapi mereka tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, yang berbeda. Jadi seakan-akan yang mereka hadapi ini adalah manusia dan mereka melihatnya manusia. Nah, terkadang para aulia itu ada yang nggak jumatan, kenapa nggak tahan, nggak kuat. Jadi mereka yang nggak kuat, melihat apa? Menghindar. Yang nggak tahan, mereka memilih menghindar. Atau mereka melakukan hal-hal yang subhat yang dapat menghijab mereka sehingga mereka keluar berkumpul. Jadi makan syubhat atau minum bukan untuk menikmatinya, tapi agar tertutup yang ia lihat daripada perubahan daripada manusia ini. Seperti itu. Tapi dia mereka tidak mengumbar fulan wajahnya seperti anjing, fulan wajahnya seperti anjing, fulan, fulan enggak. Dia, seperti yang biasa sudah. Nah, seperti biasa seperti nggak ada apa-apa. Padahal ya kalau misalnya kita yang jadikan wali, jijik itu ya. Yeah. 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 Aja babi, wajah anjing misalnya kita jijik. Yeah, kalau mereka enggak seperti nggak ada apa-apa tuh. -apa. Acara roha, acara hall, melihat yang dilihat ini. Tapi mereka biasa seperti ada yang nggak kuat, ada yang nggak tahan marah itu pun amarahnya itu kalau orang mengira amarahnya karena yang lain padahal karena ngelihat wajahnya ini nggak kuat tapi orang menganggapnya oh kan bahas ini ini gara-gara wong wong ini loh gaya ini, ini tapi nggak ngerti masalah ini mungkin orang berpendapat seperti itu nggak tahu ini marahnya karena ngelihat kepala-kepalanya mereka ini sudah berubah tapi mereka tahan, itu para Aulia ndak ngomong, diobrol e. Kamu kepalanya anjing Kamu melakukan ini eh. ndak, Kamu kepalanya tikus misalnya Oh gara-gara kamu menjadi politikus ya Misalnya, ndak, Nah diumbar Itu para awliya nah, Walaupun mereka Mengetahui dan mampu Akan tetapi mereka sengaja menutupi dan bahkan menahan rapat-rapat mengkubur rapat-rapat agar tidak ter terbongkar hmm? sehingga aksarul karomat al waqia min aulia biduni ikhtiarim. paling banyaknya karomah terjadi dari para aulia itu terjadi bukan karena keinginan mereka jadi bukan karena keinginan mereka enggak tapi apa secara apa? Paksaan, terpaksa. Jadi bukan dari keinginan, terpaksa. Nah, ya, terpaksa itu ya seperti orang kaget gitu loh. Seperti orang kaget. Nah, orang kaget itu masa mengu mengucapkan kata-kata yang diinginkan enggak atau melakukan perbuatan yang diinginkan tidak kaget misalnya karena kaget langsung tempeling misalnya orang pinggir ya misalnya Apakah keinginannya dia memukul orang tersebut? Tidak. Apalagi mungkin sampingnya ini istrinya atau orang tuanya misalnya. Bukan keinginannya memukul, tapi karena kaget yang memukul. Atau kata-kata misalnya. Dia nggak ingin mengucapkan itu, tapi karena kaget terucap misalnya. Nah seperti itu para Aulia ya. Jadi ngeluarkannya itu bukan karena dari keinginan, tapi terpaksa. Seperti orang kaget bahkan kalau sudah nampak hal tersebut atas mereka ya, nampak atas mereka sesuatu daripada itu yaitu daripada karoma Yusuf mewasiatkan atau menyampaikan kepada yang melihatnya yang mengetahuinya alayu hadis dunia jangan diomongkan sampai mati. Di, jangan diceritakan kepada yang lain sampai mati. Nah, sampai, maksudnya, Aulia itu mati Cerita loh, no, urusan. Tapi sam, jangan sampai cerita sampai mati. Nah, Lainnya apa? Hal -hal, bahkan bukan masa-masa hidup, sudah mati loh, sudah mati. Di sambal itu ada orang yang meninggal, di keduk, satu kuburan. Dipikir kuburan ini sudah lama, sudah bisa diganti dengan orang baru, kuburan baru. Karena ini sudah lama. Dikeduk. Ketika dikeduk, yang ngeduk kaget. Kenapa? Yang di dalam ahli kuburnya ini duduk di kursi terbuat dari emas membaca Al-Quran. Foto manusia. Nah, kalau seperti pocong melayu kan ya. Itu kan anak-anak film-film tok digoroi. Ini berpesan, jangan cerita-cerita. Padahal sudah mati. Walinya ini sudah mati. Masih memerintahkan yang mengetahui tadi itu jangan cerita-cerita. Kalau kita coba. Hah? Panggil semua TV, semua media cetak, panggil kabeh. Foto-foto foto-foto. Sebar viral. Di dalam kuburan membaca Al-Quran, viral kalau mereka enggak sudah mati, diketahui suruh nutup. Itu mereka para aulia, jadi seperti itu. Kalau tanpa sengaja mereka mengeluarkan, lalu ada yang mengetahui, yang mengetahui disuruh diam sampai mati, sudah sampai mati karena mereka nggak ingin ada yang mengetahui baik dia masih hidup ataupun dia sudah mati sudah yang tahu ya tahu jangan ceritakan kepada yang nggak tahu nggak penting nggak ya, penting itu buat mereka hasyan limaslahatin tazidu terkadang ditampakkan oleh mereka karoma itu terkadang ditampakkan Bukan karena terpaksa, memang karena keinginannya, karena dia mengeluarkan. Kenapa kok dikeluarkan? Karena melihat maslahah, adanya maslahah, adanya kebaikan yang lebih daripada menutup. Maslahah menutup, jadi kalau dibuka itu lebih faedah daripada ditutup. Ada maslahat, jadi keduanya ada maslahat menutup itu adalah maslahat, membuka ada maslahat, tapi maslahat membuka lebih baik, lebih bagus daripada masalah menutup. Lah, dibuka oleh mereka ikhtiaron. Nah, seperti ceritanya pengamal bidayatul hidayah itu. Nah, pengamal bidayatul hidayah. Orang-orang banyak yang murtad. Karena seorang pendeta yang bisa terbang banyak yang murtad Nah ini maslahat karoma untuk dibuka lebih baik daripada maslahat menutup. Ditampakkan karomahnya dengan apa? Melempar sandal. Ush, lebih tinggi dari pendeta itu so, mukul, mukuli pendeta itu. Loh. Ini kan membuka. Apakah terpaksa Anda dengan ikhtiarnya? dengan ikhtiarnya dia membongkarnya menunjukkan menampakkan kepada yang lain kenapa maslahat menunjukkan itu lebih besar daripada maslahat menutup terkadang nggak selalu jadi intinya para aulia itu memiliki kemuliaan dari Allah keistimewaan dari Allah akan tetapi nggak mudah mereka Tunjukkan, tampakkan kepada yang lain. Kalaupun ada yang ingin membongkarnya, mereka berusaha dengan kuat untuk menutupinya, dan mereka kalaupun melakukan itu pun karena terpaksa. Kalau dengan keinginannya, itu pun karena melihat maslahat untuk membongkar lebih tepat daripada me menutup. Tapi kita jangan mencari guru karena karomahnya sebab karomahnya bukan jangan jadi guru karena itu oh nyari karena karomahnya tidak bukan karena karena itu loh ya, karena enak dia bisa mengetahui Allah ini kalau ingin menunjukkan menampakkan sesuatu yang gaib itu bisa terjadi kepada para aulia tapi nggak ditunjukkan semua sama Allah sebagian yang ditampakkan oleh Allah nah, itu puncaknya para wali tidak akan membongkar apa yang dia ketahui Nah, kenapa kamu harus mencari karena karomah, sebab karomanya dia ya, paham ya? Jadi bukannya jadi guru karena Itunya ya zaman sekarang yang dicari seperti itu, nah, dan itu sangat salah. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan setiap guru, ya, dan mudah-mudahan kita bisa menemukan guru yang mulia, yang istimewa, yang benar-benar dapat membimbing kita, menyampaikan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أصرفنا فتب علينا توبة تسيل كل حوبة واستر لنا العورات وامن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه الْمُسْلِمِينَ اجمع امين رَبِّ اسمع فضلا وجهدا من على باكتساب من المصطفى الرسول نعظم بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي للمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى, صلى وسلم ربي عليه عد الحبي واله وصحبه عداد صحبي الحمد لله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائما محبه النساء سبحان ربك رب العزه رب رب عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه